Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya dimanapun berada? Semoga kalian sehat selalu. Hari ini saya berada di Masjidil Haram ya. Letaknya di pelataran Masjidil Haram yang akan menuju ke pertokoan di dalam ini ya. Tower jam-jam yang di atas itu. Pertokoannya sebelah sana di dalam dan saya akan masuk ke sana. Jika kalian penasaran, tonton terus video saya sampai selesai ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh sosial media kalian masing-masing. Nah, ini pintu masuknya ya teman-teman. Namanya adalah Al-Safwah Market. Kita lihat ke dalam coba bagaimana. Al-Safwah ini dari pelataran Masjidil Haram ada jalan kecil ya. Ada jalan kecil terus ini langsung masuk ke sini arahnya. Oh, di bawah. Ya, tempat pertokoannya itu di bawah ya. Kita nanti terus langsung ke bawah. Di sini lengkap ya, ini ada tempat penukaran uang, terus pertokoan, oleh-oleh dari Masjidil Haram ada di sini ya, semua oleh-oleh ada di sini. Ke sebelah sana masih tutup ya mas, sebelah sana masih tutup. Di depan-depan ini kan. Yang maunya yang kulit itu. Yang kulit. Bang, kalau nggak ada di sini, di Wispana jalan ke Ullah. Ini. Mana ini? Ini coba lihat. Assalamualaikum. Nih teman ada di sini tasbih lengkap ya, bagus-bagus lihat. Dan saya akan melihat ini tas kecil, ini tas soren ini. Nggak tahu ini harganya berapa. Kamu ada? Ada 50 rian? 20 katanya. Besarnya sama nggak seperti ini? Langsung ada sih. Ada 50 rian lah. Main sih? Itu bisa ditawarkan? Bisa. Iya. Bentar aja lihat-lihat dulu. Tapi itu gajinan dong. Hah? Siapa kami masih? Ini yang gede. Ini pertama. Anak buka sup ada? Sama itu. Coba mau lihat lagi yang lain. Ayo. Ana shuf awal. Ana wara. Badin ana jihin. Masih kotak juga. Tipis tuh. Klasik banget ya. Iya. Tipis. Bagusan yang tadi. Nah ini. Ini paket juga. Hadi bir yapma, hadi bir yapma. Kuş.
Pasti ada itu sepanjang jalan tuh. Ada pasti. Kurma, ajwa. Ayo. Ini. Coba di sini. Buka yang belakangnya ini. Enggak ada. Baru kan ini. Gimana nih? Oke guys, seperti itulah tadi keadaan di dalam market Sapua ya. Jika kalian suka dengan video saya, jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh sosial media kalian masing-masing. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Sampai jumpa di video saya yang selanjutnya.